Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andra Badis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan box for magis. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bertanya, apa sih box for magis? Nah, box for magis itu adalah pengembangan dari kelas for magis ya. Namun di sini di box for magis itu lebih lengkap untuk untuk penggunaannya. Di mana kita bisa menggunakan Singbok, terus juga Clash, terus juga bisa menggunakan Icry dan P2 Arena. Tapi di sini saya akan fokus ke penggunaan Clash ya, dimana nanti buat yang menggunakan CFM juga, Clash for Max juga itu bisa menggunakan konfigurasi ini. Nah, sebelum itu kalian wajib merouting Android kalian menggunakan Magis ya. Terus juga di sini kalian wajib download modulnya, yaitu ada box for magis sama busy box. Nah, untuk link downloadnya kalian bisa di download aja di dalam deskripsi video ini. Nanti saya akan sertakan untuk modul sama busy boxnya. Oke, di sini untuk settingan konfigurasinya sederhana ya, dimana ada proxy atau grup proxy group itu ada tiga sebenarnya, cuman di sini untuk direct saya tidak tampilkan karena seperti aplikasi game terus juga aplikasi WhatsApp itu kan saya sengaja direct. Nah, nanti kalian bisa utak-atik aja apa aja yang mau kalian direct. Untuk rule dan lain sebagainya kalian bisa cari sendiri di GitHub ya. Nanti di sana juga banyak kok rule-rule yang perlu kalian misalkan perlukan. Di sini ada add, yaitu add block ya, terus juga ada direct. Nah, di sini ada direct. Di sini direct saya masukkan WhatsApp sama pool game. Nah, terus juga ada games domain. Ini games domain itu jadi dia menggunakan tipenya bukan klasikal tapi ini domain. Nah, di sini saya tambahkan games domain. Untuk proxy kalian bisa gunakan secara bebas, terus juga sesuai dengan yang ada di STB juga nggak masalah sih, cuma ini kan untuk di HP, jadi nanti sesuaikan aja posisinya, spasinya, terus juga paragraf pemasangan akunnya, nanti sesuaikan agar tidak error. Nah, di sini saya sudah menggunakan ya sekitar seharian ya, atau bahkan jarang banget saya matikan ini box for magis karena untuk menginjek biasa si biru di TKP saya, dan juga untuk saya bagikan ke saudara ketika lagi main agar saya kasih hotspot secara gratis dari HP saya jika mereka membutuhkan hotspot. Nah, untuk konfigurasinya di sini akan saya tunjukkan. Nanti ketika kalian sudah memasang box for magis, nanti kalian masuk aja ke folder root ya. Di sini saya menggunakan MT Manager, kalian masuk ke root. Root directory, terus masuk ke dalam folder data yang ini. Kalian masuk, terus juga masuk ke dalam folder berikutnya itu ADB. Nah, di ADB ada folder box. Nah, ini. Kalian tinggal masuk aja. Nah, sebelum ke tahapan pemasangan konfigurasi, ada baiknya kalian setting ini dulu yang saya gerakan ini, kalian klik aja. Lalu kalian cari bin name. Nah, ini bname. Kalian bisa ganti dengan kelas ya, jangan sampai menggunakan Singbok, Icry atau V2 Play. Nah, untuk yang saya sudah pahami sekarang di sini di BFM atau Box for Magis itu saya sudah bisa mengkonfigurasikan open class di sini juga Singbok. Nah, untuk Singbok nanti saya akan share juga di video berikutnya. Sekarang kita fokus ke class-nya aja. Nah, jangan lupa setting seperti ini. Class, terus juga di bagian network mode kalian pilih tab proxy aja. Nah, di sini ada mixed, terus juga ada redirect, cuman di sini saya sarankan menggunakan tab proxy aja. Sesuai dengan konfigurasi yang sudah saya buat nantinya. Oke, kita kembali. Lalu masuk ke dalam folder class yang ini. Nah, di sini ada konfigurasinya. Ini config, terus juga ada role, ada server. Nah, server itu isinya akun ya. Di sini ada akun 1 dan akun 2.
seperti biasa, seperti di apa namanya, ketika kita memasang di apa open call seperti itu ya. Mungkin untuk para yang suka oprek-oprek STB open WRT itu pasti akan lebih memahami dibandingkan yang awam. Nah, untuk yang awam kalian coba cek video saya sebelumnya, di sana saya sudah share beberapa tutorial pemahaman soal proxy ya. Jadi proxy itu adalah server atau akun yang ya kasarnya sebagai akun yang akan kita gunakan di sini nanti di apa di dalam kelasnya. Nah, ini kan ada GRCP, GRPC Lipon, PM Lipon dan PM SG. Nah, ini ada yang Trojan, ada yang PIMES, dan ini juga ada PIMES yang Singapura. Nah, seperti itu. Kita balik lagi. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Nanti kalian jangan otak-atik lagi ya, karena di sini saya sudah sesuaikan di beberapa apa settingan yang diperlukan. Di sini saya menggunakan pack IP seperti biasa. Karena menggunakan pack IP lebih lancar dibandingkan menggunakan Redir Host ya. Terus juga untuk settingannya seperti ini. Di sini ada direct, ada adblock, juga ada apa server. Nah, nanti servernya kalian sesuaikan aja ya. Di sini saya menggunakan akun 2 di folder server yang sudah saya jelaskan tadi, yang ini nih server. Nah, saya pakai akun yang ini. Sebenarnya tadinya saya buat untuk 2 ISP ya, maksudnya 2 ISP itu. Jadi saya ketika menggunakan si biru yang satunya, saya tidak perlu membuat config lagi atau tinggal pakai aja seperti itu. Nah, setelah seperti ini, nanti di sini ada rule set seperti biasa, yaitu add block yang direct, yang proxy group ini dia meng-add itu yang ini add ini yang kecil ini. Nah, ini rule-nya, terus ini masuk ke grup add block seperti itu. Nah, terus ada direct. Nah, untuk direct saya tidak buatkan karena menurut saya kalau apa nggak penting-penting banget membuat direct, lebih baik ya langsung saja tanpa harus menggunakan proxy group lagi ya. Jadi untuk yang mau bang tambahin aja ya udah, nanti saya akan tambahkan di sini untuk directnya ya, karena saya biasa seperti ini lebih enak, lebih nggak kebanyakan apa, lebih simpel lah istilahnya seperti itu. Tinggal kita di global pilih internet, udah sesuai, nanti sesuai rule yang sudah kita tetapkan. Di sini ada tulisan direct tuh, direct. Ini masuk ke WhatsApp ya directnya, karena saya menggunakan kuota regulernya itu sebagai WhatsApp dan sebagai game juga. Ada games domain, ini masuknya ke direct seperti itu. Nah, ini games domain. Nah, ini yang maksud saya tipenya atau behaviornya itu domain ya. Kalau yang ini kan klasikal nih yang direct itu. Ya, yang untuk games domain itu menggunakan domain. Ini foldernya di dalam rule, folder rule, nanti ada file edge YAML yang sama seperti yang di sini. Rule edge tuh ada kan, direct juga ada. Nah, untuk nanti kalian bang, saya mau hapus beberapa, misalkan cuma enggak bakal mau direct WA ya, kalian tinggal hapus aja dari sini. Dari sini hapus sampai tulisan ini di sebelum MLBB ya. Kalian hapus aja. Terus untuk ke bawah itu rules-nya udah lengkap, model dari Free Fire, terus juga ARK, terus Blizzard 2K, COC dan lain sebagainya itu udah lengkap untuk rule games-nya juga. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja ya sesuai kebutuhan kalian, nanti direct-nya mau dipakai buat apa. Nah, setelah itu nanti kalian tambahkan ini juga ya di sini ya. Pas kalian memasang apa namanya modul box for Magis, itu dashboardnya tidak ada. Nah, nanti saya akan sertakan juga, nanti kalian ekstrak saja di sini di dalam folder class ya. Untuk server seperti biasa sudah tadi jelaskan, kita cek buat main game COC misalkan. Nah, di sini COC lancar tanpa ada kendala di apa, biasanya kan ada muncul loading gitu kan kalau misalkan menggunakan
inject atau server luar. Nah di sini lancar. Untuk Mobile Legend nggak saya tes ya, tapi sebelumnya sudah dites oleh saudara saya, siapa saya tethering tuh, itu lancar juga, pingnya juga kecil, stabil. Untuk game lain kalau Call of Duty itu lancar, sudah saya tes. Untuk WA juga lancar buat video call dan lain sebagainya. Nanti jangan lupa kalian download link config-nya di sini ya, di video ini. Ini saya sudah sebutkan, kalian jangan skip video ini. Ini di sini. Nah, sudah kalian tinggal ketik saja di browser kalian, di tab baru tinggal ketik, nanti otomatis kalian menuju ke Google Drive saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.